Terkuak, alasan Febri Diansyah bersedia menjadi pengacara baru istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Eks kuasa hukum Baradae Deolipa Yumara lantas memberikan tanggapannya. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah yang bergabung dalam tim kuasa hukum istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Deolipa berharap Febri dapat bersikap objektif dalam melihat kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang menjerat Putri Chandrawati. Deolipa mengaku yakin eks jubir KPK itu dapat bersikap objektif dalam melihat kasus yang menjadi sorotan publik ini. Diketahui keputusan Febri Diansyah dan Rasa Mala yang dikenal sebagai pegiat anti korupsi cukup menyedot perhatian karena bersedia menjadi pengacara seorang tersangka pembunuhan berencana. Secara spesifik, Febri Diansyah akan diplot membela Putri Chandrawati, sedangkan Rasa Mala untuk membela Verdi Sambo. Febri Diansyah menjelaskan dirinya bersedia menjadi bagian tim kuasa hukum Verdi Sambo dan istri dengan tujuan menegakkan hukum secara objektif. Febri menuturkan proses hukum yang berkeadilan bisa terwujud dengan cara membuka kasus itu secara objektif dan berimbang. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait apakah terbukti bersalah atau tidak semuanya nanti akan diuji dalam persidangan.